yang baru saja dibunyikan oleh wasit menandai diawalinya babak pertama pertandingan partai puncak antara kesebelasan ACBBI melawan Erik FC. Ya, Mitra Raka, kita kembali ke lapangan ini. Sementara bola dikuasai sebenarnya oleh para pemain dari Erik FC. Ada Depi melebar ke kanan, masih terkenai dari Erik FC yang saat ini memperbaikkan bola, tidak angkat jauh ke depan. Yang ditunggu adalah kapten kesebelasan Vivi. Masih terjadi kemelut di sana, namun apa yang terjadi saudara, masih berputar-putar kali ini. Di angkat, sayang Mitra Waraga, tendangan dari Redi Rosmawan kali ini belum on target, hanya melintas beberapa jengkal saja di sebelah kiri Mister Kawang dari HPB Boy yang dikamer oleh Sahal Kinagar. Bahan Kinagar angkat juga dalam proses tinggi di udara, tepat pada posisi reganya, namun kembali kali ini bolanya berhasil diambil dengan baik oleh para pemain dari Indonesia. Berputar-putar kali ini Mitra Waraga dari sektor sebelah kanan mencoba membangun satu serangan. Ada Redi Rosmawan kembali di baik-baik oleh sang kapten kesebelasan Jeju kali ini. Redi, melakukan penetrasi, namun berbahaya sekali. Apa yang terjadi? Masih terjadi cekrimit. Namun kali ini bola dicocor saja meninggalkan arena pertandingan. Dengan demikian ada satu lemparan ke dalam saja Mitra Olahraga bagi Erik FC. Sudah dilakukan, masih terjadi kemelut di jantung pertahanan dari HPB Boy. Berputar-putar lagi Redi, bukan merupakan satu pelanggaran. Pendek saja berikan, masih para pemain dari Erik. Backpass saja, kembali kali ini ada Erwin di sana. Masih Erwin berputar-putar jauh ke sektor kanan kepada Devi. Masih Devi kali ini kuasai bola sepenuhnya. Kembali mencari rekan berdiri bebas. Angkat memberikan bola daerah ini sang kapten kesebelasan yang dituju. Namun apa yang terjadi, rupanya pelanggaran tadi dilakukan oleh Vini. Satu dorongan tadi dengan ketinggian satu tendangan bebas saja kali ini untuk HPB Boy. Lakukan kembali cross oleh sang penjaga gawang Sarjinanya. Pendek saja berikan kepada Marna ataupun nomor punggung 17 Dion. Kembali sang kapten kesebelasan angkat jauh ke depan. Masih terjadi kemelut di sana, tepat kali ini Hari. Namun lagi bola kali ini dapat dikandaskan oleh barisan pertahanan baru Erik FC. Wajib menunggu Mitra Waraga pertanda satu tendangan penjuru kali ini. Mitra Waraga bagi HPB Boy. Mampukah melalui tendangan penjuru kali ini Mitra Waraga melalui gol yang pertama di kubu HPB Boy. Sementara 4-5 pemain berada di area gawang. Dengan baik arah bola oleh Diki sang penjaga gawang. Kembali kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh Diki sang penjaga gawang. Melemparkan saja ke sektor kanan, masih para pemain dari Ori kembali kali ini terlalu dari sektor sebelah kanan mencoba membuat satu serangan. Lagi-lagi serangan cepat dibangun berbahaya Mitra Waraga. Utak atik bola sejenak ke belakang kembali, masih permainkan bola. Apa yang dilakukan? Ceger membentur salah satu pemain dan kembali kali ini bola sepenuhnya masih dikuasai oleh para pemain KPB. Dan satu pelanggaran kali ini dilakukan oleh Arifian yang sementara waktu tercatat sebagai pencetak gol terbanyak. Mitra Waraga, apa yang terjadi? Hari masih belum mampu bangkit kembali sehingga tendangan bebas harus diulang. Apa yang terjadi Hari? Tentu kita berdoa semoga tidak terjadi apa-apa terhadap rekan kita Hari Hadrian yang sementara waktu tercatat sebagai pencetak gol terbanyak. Bagi pencetak gol terbanyak sudah disediakan satu hadiah menarik, satu sepeda motor. Ya Mitra Waraga, kita kembali ke lapangan itu. Kembali kali ini masih para pemain dari HPB. Angka sudah belum melambung tinggi di udara, terjadi perhelatan di sana antara Akbar Eka dan ya masih para pemain dari Erik kali ini mencoba dari sektor sebelah kanan, namun kembali dapat diambil oleh Gendasa Palapan. Kembali masih Erik memberikan bola daerah Bibi lagi yang dituju, namun ada Dion di sana mencocor bola meninggalkan arena pertandingan dengan ketiga lempar di kedua.
dalam saja sudah dilakukan kembali kali ini misal oleh Marsyakar Main Eri. Masih berputar-putar kali ini para pemain Eri mencoba melakukan penetrasi menusuk jantung pertahanan lawan. Namun kembali kali ini bola dapat dihalau saja oleh pemain belakang nomor 23 yaitu Gasro. Tidak sedikit lebaran kendaraan untuk Eri Bekasnya kembali mencoba kecelakaan seluruh jalannya pertandingan. Masih para pemain dari Erik berputar-putar kali ini. Ada Bung Nasi di sana. Namun kembali kali ini dapat diambil oleh Basra. Kerja sama 1-2 kali di perangkat para pemain dari Habibi. Berikan kepada Akbar Eka lagi-lagi yang dituju. Namun kembali dapat dikuasai oleh para pemain dari Erik. Berikan kepada Vivi sang kapten kesebelasan. Berputar-putar Vivi mencoba. Oh, pelanggaran kali ini dilakukan oleh Hari dan kartu kuning kali ini untuk Hari sang pencinta gol terbanyak sementara waktu. Terhadap nomor punggung 5 yaitu Rizky. Ya, tenang aja, Bos. Untuk Erik kali ini Mitra Olahraga cukup satu pemain. Melakukan pagar petis untuk menghadang laju tendangan yang dilakukan oleh sang eksekutor. Angkat sudah bola melambung tinggi di udara, langsung mengarah ke mulut gawang. Maksudnya berbahaya apa yang terjadi di sekelimit di sana. Saudara masih berputar-putar. Merupakan satu pelanggaran. Rizky Pancung tadi melakukan tendangan pesaing, namun sayang masih belum on target. Kembali kali ini Mitra Olahraga bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Habibie Boli. Ada Dion ataupun Warna ataupun Anas di sana. Kembali kali ini masih terjadi rebutan bola di sana dari lapangan tengah. Habibie Boli kali ini mencoba membangun satu serangan jauh. Berikan kepada sang kapten kesebelasan Anas. Ambil alih kembali oleh Bintang. Mampukah menjadi Bintang? Berhasil Bintang memberikan umpan crossing. Melintas satu dua jengkal saja dari istar gawang Erik yang dikawal oleh Tiki. Agak berbahaya. Oh, kembali kali ini Mitra Olahraga masih mencoba nomor fungsi atas kali ini kepada Marna. Melakukan overlap dia membentuk rekan-rekannya, melakukan penetrasi menusuk jantung pertahanan. Kembali kepada Basro. Masih Basro berputar-putar mencari rekan pertunjukan. Angkat sudah bola melambung tinggi di udara, namun dapat dihalau oleh Erwin. Kembali masih terjadi kemelut. Ada Anas sang kapten kesebelasan. Berbahaya. Untung saja masih ada Devi di sana mencontoh bola dengan kalto. Tapi mengakibatkan bola meninggalkan arena pertandingan. Sementara salah satu pemain masih tergeletak dan mencoba. Anas sang kapten kesebelasan memberikan bantuan perawatan. Kembali kita berharap semoga tidak terjadi apa-apa terhadap salah satu pemain dari Habibie Boli sehingga dapat melanjutkan pertandingan. Sementara pertandingan sudah memasuki menit ke-8 menuju menit ke-9 dan kedudukan sementara waktu masih 0-0 kacamata. Ya, lemparan ke dalam saja. Pendek saja berikan kepada Putih Gol. Masih Putih akan mengarah ke mulut gawang Bintang yang dituju. Berbahaya, namun kembali kali ini ada Reni. Masih Reni bekerja sama di lapangan tengah. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Anas. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini Reni. Namun sayang bola tadi terlalu deras meninggalkan arena pertandingan, tidak terkejar oleh Redi Rusmawan. Dengan demikian hanya lemparan ke dalam melakukan sekaligus oleh Anas sang kapten kesebelasan. Masih terjadi kemelut di sana Mitra Olahraga. Masih para pemain dari Erik kali ini. Namun apa yang terjadi, rupanya bola sudah meninggalkan arena pertandingan kembali. Dengan demikian lemparan ke dalam dan lagi-lagi hanya lemparan ke dalam untuk Erik kali ini. Akan dilakukan oleh Herwin. Siapakah serangan yang akan dituju? Namun rupanya biarkan saja. Eka Galih mengambil alih. Berikan kepada Vivi sang kapten kesebelasan. Dibayang-bayangi dengan ketat. Apa yang terjadi? Kembali kali dilemparkan ke dalam. Untuk sudah dilakukan
Dan ada Deddy Rustawan. Masih Deddy. Apa yang terjadi saudara? Lagi-lagi lemparan ke dalam sudah memasuki wilayah pertahanan dari Habibie Bori. Untuk Erik ada pantung di sana. Masih Rizky pantung berikan kepada Deddy Rustawan. Langsung terkena masuknya. Namun dicocok sekali diskusi oleh para pemain belakang. Masih terjadi perhelatan di sana. Namun kembali kali ini pelanggaran dilakukan oleh Deddy. Dengan demikian satu tendangan bebas saja untuk Habibie Bori. Tentukan bola penyelamatan pantung Rizky pantung kembalikan kepada Deddy Rusmawan. Back pass saja masih para pemain dari Erik. Kalau ini ada Eka Talo jauh ke sektor kanan yang dituju yaitu nomor 12 Erwin Ramdhani. Masih Erwin Ramdhani kali ini mencoba mereka pendek saja berikan. Masih Erwin mencoba berikan umpan dan namun kali ini Soharjin Manjar mampu membaca arah bola menggunakan si kulit putar pendek saja lempar kali. Masih ada Sandi Bule kali ini. Masih Sandi Bule kepada Basra. Masih Basra kuasai bola Mitra Olahraga kepada Heri. Kembalikan lagi kepada Basra. Mencoba mendelil sejenak. Berikan kepada Heri kembali. Masih Heri. Masih Heri. Jabaran gerangan kepada Basra. Kembali kerja satu dua kali Mitra Olahraga. Dilakukan oleh para pemain dari Habibie Bori. Masih Basra ataupun Heri. Kembali kali ini. Pendek saja berikan kepada nomor 9 di sana. Yaitu Budi Gol. Dari sekitar kiri. Cepat kali ini Basra dikawal dua pemain sekaligus. Bukan merupakan satu pelanggaran. Angkat gol ke depan Mitra Olahraga. Masih ada Vivi kali ini. Masih Vivi cepat kali ini melakukan kontra attack atau serangan kali Vivi. Namun cukup kesulitan Vivi kali ini. Bola kembali dapat dikuasai oleh Basra. Mete saja kepada Sandi Bule. Kembalikan lagi kepada Marna ataupun nomor 13 di sana yaitu Nandi. Dari lapangan tengah Sandi Bule kali ini berikan melebar ada bintang di sana. Masih bintang kuasai bola. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh bintang? Sayang. Bola kembali kepada Reti. Namun sayang lagi-lagi Reti Rusmayan tidak dapat menjangkau bola karena terlampau kencang sehingga bola meninggalkan arena pertandingan. Kembali kali ini Mitra Olahraga ada Wandi. Mendes yang berikan. Salah umpan berikan kepada bintang namun bintang masih jauh ke belakang. Kembali kali ini masih para pemain Erik. Ada Herwi melebar ke kanan. Eka Salim kali ini masih Eka Salim berikan kepada Herwi. Kembali masih Herwi mencoba sejenak mendelih jalannya pertandingan. Kontrol bola sejenak kali ini Eka Salim. Bypass kembali ada Rizky Pancung ke tengah mencoba kali ini memindahkan arah serangan dari sektor sebelah kanan. Ada nomor 12 di sana Erwin Ramdhani yang mencoba berpindah ke arah kanan cepat kali ini Mitra Olahraga. Serangan yang dilakukan oleh para pemain Erik. Oh, masih kan apa yang terjadi? Hakim garis menunjuk titik pojok. Perpada satu tendangan penjuru untuk yang pertama kalinya di kubu Erik. Mampukah Mitra Olahraga melalui tendangan penjuru akan terlahir gol yang pertama bagi Erik FC? Akan dilakukan sekaligus oleh nomor punggung 12 yaitu Erwin Ramdhani. Apa yang ada 4-5 pemain berada di arah kotak penalti lawan. Ancang-ancang kali ini Erwin saudara. Angkat sudah bola berada tinggi di udara. Namun kembali bola dapat dihitung dengan baik. Jangan terbaca kembali dari lapangan tengah. Back pass saja. Kembali kali ini masih ada nomor 88 Rizky Zidan. Kembali kali ini masih ada Zidan mencoba angkat langsung kembali kali ini. Namun dipotong oleh para pemain. Ada Sandi Bule di sana. Masih Sandi Bule berputar-putar melebar ke kiri. Ada Basrah di sana. Masih Basrah kuasai bola. Angkat langsung mengarah ke mulut gawang maksudnya. Namun apa yang terjadi hanya dibayang-bayang saja tadi oleh Devi. Dan rupanya bola meninggalkan arena pertandingan. Dengan demikian hanya satu tendangan penjuru kali ini untuk Habibie Bori. Mampukah Mitra Olahraga melalui tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan akan tercipta gol yang pertama
mencoba mengejar. Ia kiri rupanya mampu menghentikan bola. Anas kali ini tangkap dan kesempatan dipotong sekaligus lagi Mitra Olahraga. Masih terjadi perhelatan di sana. Sendirian tadi Wiwi, tidak ada yang membantu. Tidak cukup kesulitan bagi Wiwi. Justru Habibi kali ini mencoba membangun satu serangan. Namun lagi-lagi memindahkan arah serangan, ada Redi Rusmawan. Redi saja berikan kepada Eka Kale. Terjadi rebutan di sana. Lagi-lagi Eka Kale yang dituju kali ini kan. Pelanggaran lalu ini dilakukan oleh Hamas. Ya, kembali Mitra Olahraga. Kami yakin dan berbahaya bahwa ya, 45 menit. Apa yang terjadi di lapangan bukan merupakan satu kesengajaan. Sementara Eka Kale masih tergeletak di sana. Medis tim mencoba memberikan upaya perawatan ataupun pertolongan baik salah satu pemain dari ATP ataupun Eri Gepsi. Ya, kita berharap semoga rekan-rekan kita mampu bangkit dan bisa melanjutkan pertandingan kembali. Karena pertandingan masih sangat panjang. Pertandingan baru memasuki menit ke-16. Ya, pergantian pemain di kubu APP Bali. Akbar Eka, nomor punggung 18, keluar digantikan Reza Alfaris, nomor punggung 20. Ya, Mitra Olahraga kita kembali ke lapangan hijau. Sementara bola dikuasai sepenuhnya oleh Gepi. Pendek saja berikan kepada Hermin, angkat langsung pelanggaran sebelum gawang. Maksudnya lagi-lagi tangkap dan kesebelasan. Vivi yang dituju namun lebih dekat pada posisi penjaga gawang. Sahar Ginanjar yang pernah masa jalannya memperkuat PSM Ujung Pandang. Ya, Mitra Olahraga kembali kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh nomor 17 Dion. Masih Dion mencari dengan berdiri bebas, angkat jauh, lagi-lagi bintang yang dituju. Ya, bintang rupanya berhasil menguasai bola sepenuhnya. Namun apa yang terjadi saudara, bola diceser saja meninggalkan arena pertandingan dan hanya tendangan penjuru saja rupanya karena pemencer tadi bintang dengan demikian hanya melahirkan satu tendangan gawang saja bagi Eric FC. Ya, masih Eric FC melebar berikan kepada Eka Kale. Masih Eka Kale, Redi Rusmawan yang dituju. Namun sayang Mitra Olahraga terlebih dulu bola meninggalkan arena pertandingan dengan demikian lemparan ke dalam saja. Lemparan yang dijalukan kembali kali ini masih para pemain, ada Anas kapten kesebelasan berikan kepada bintang yang dituju. Namun rupanya salah pengertian tadi antara Anas dan juga bintang yang jelas bola meninggalkan arena pertandingan dengan demikian hanya tendangan gawang saja untuk Eric FC. Kembali kali ini Mitra Olahraga masih para pemain Eric FC, ada Devi di sana berikan kepada Eka Galeh kali ini. Masih Eka Kale di sektor kiri mencari rekan berdiri bebas, angkat namun dipotong lagi-lagi tadi. Masih terjadi kemelutan lapangan tengah. Mitra Olahraga kembali kali ini masih Erik, ada Pancung di sana, Rizky Pancung, Redi Rusmawan, bola membentur salah satu pemain dan meninggalkan arena pertandingan dengan demikian hanya lemparan ke dalam saja untuk Erik FC, lakukan sekaligus oleh Eka Kale. Siapakah yang akan diberikan oleh Eka Kale? Rupanya Vivi sang kapten kesebelasan. Dibayang-bayangi saja 1-2 poin. Redi Rusmawan di lapangan tengah. Redi ke tengah. Hal ini akan berpertiga di tanah pikir. Tendangan dari Munandi keras. Namun sayang, 1000 sayang belum on target. Melambung meninggalkan gawang dari Habibie Boy yang dikawal oleh Sahar Ginanjar. Dan kali ini ada tendangan gawang saja untuk APB Boy. Sahar Ginanjar sudah lakukan, berikan kepada nomor 20 di sana, pemain pengganti yang baru masuk yaitu Reza Alfaris. Backpass saja, masih kembalikan lagi kepada Sahar Ginanjar. Masih Sahar mendelih sejenak jalannya pertandingan. Pendek saja berikan kepada Marna. Masih Marna kuasai bola sepenuhnya. Marna angkat jauh ke depan. Lagi-lagi yang ditunggu adalah Budi Gul. Namun sayang Eri
masih jauh berada di belakang, lebih dekat kepada Diki. Kembali kali ini Ethan Saleh berikan kepada Reddy, namun dipotong saja oleh Anas. Kembali dari lapangan mencoba bangun satu serangan Mitra Olahraga. Ada Bubi Kul di sana. Heri, masih Heri. Iya, berikan kepada Budi Kul kembali. Apa yang akan dilakukan oleh Budi? Kembali kali ini Mitra Olahraga angkat, berikan umpan crossing. Baik sebenarnya, namun tidak kalah baiknya Diki kali ini menjemput si kulit pudar. Kembali kali ini Mitra Olahraga masih para pemain dari Erik, namun sayang satu umpan yang dilakukan tidak cermat, bola meninggalkan arena pertandingan. Dengan demikian kembali hanya satu lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali kali ini masih bola dikuasai sepenuhnya oleh Marna. Api Biboy jauh back pass kepada Sarki Najar, sang penjaga kawat. Masih Sarki Najar mencari rekan berdiri bebas, angkat jauh ke depan. Yang dituju adalah Sandi Bule, namun berhasil Sandi Bule. Marna kali ini ada kesalahan dan bola dicocor saja tadi. Kembali rupanya membentur kaki Basra. Dengan demikian Mitra Olahraga hanya tendangan atau lemparan ke dalam saja kembali untuk Erik FC. Pertandingan sudah hampir memasuki paruh waktu, 21 berlalu dan menuju menit ke-22. Kembali kali ini Mitra Olahraga masih para pemain dari Habib Bui dari lapangan tengah. Ada back pass, rupanya pelanggaran kali ini dilakukan oleh salah satu pemain dari Erik terhadap Reza Alvarez, pemain pengganti yang beberapa menit berlalu menghentikan salah satu rekannya. Dengan demikian kembali tendangan penjuru, tendangan bebas kami masukkan untuk Habibi Boy, akan dilakukan sekaligus oleh nomor punggung 12 yaitu Marna. Apa yang akan dilakukan oleh Marna? Ancang-ancang Marna angkat langsung marah ke belakang gawang, maksudnya berbahaya. Untung masih ada Reddy Rusmawan, namun belum selesai Mitra Olahraga, masih terjadi kemelut di jantung pertahanan. Ada Rizky Mancung di sana. Apa yang terjadi? Rupanya pelanggaran. Dengan demikian hanya tendangan bebas saja kali ini untuk Erik atas pelanggaran yang dilakukan oleh sang kapten kesebelasan Anas terhadap kapten kesebelasan dari Erik FC yaitu Fui. Tendangan bebas sudah dilakukan, berikan kepada Eka Gale. Sayang Mitra Olahraga, Eka Gale tidak mampu menghentikan laju bola meninggalkan arena pertandingan. Lempar ke dalam jadwalkan Harry, mundur jauh ke belakang untuk membantu pertahanan, angkat jauh ke depan. Ada Reddy Rusmawan di sana mencoba, bukan merupakan satu pelanggaran. Kembali kali ini melebar jauh, ada Basra di sana, masih Basra. Pendek saja berikan kepada Sandi Bule. Sandi Bule kali ini melewati garis tengah, kerjasama 1-2 Wanto kali ini diberikan atau diperagakan oleh para pemain dari PPP. Ada Dion kali ini kuasai bola, angkat Dion berikan kepada Bintang. Sayang bola terlepas dari jangkauan Bintang, meninggalkan arena pertandingan. Dengan demikian hanya lemparan ke dalam saja. Kembali kali ini Mitra Olahraga back pass saja kepada penjaga gawang Diki. Diki tadi, sayang tendangan dari Reza Alvarez kali ini melompat jauh meninggalkan pertahanan gawang dari Erik FC. Ya baik, kita olahraga, kita kembali ke lapangan itu. Masih terjadi rebutan di sana, bola kembali dikuasai oleh Piwi. Backpass saja, kerja sama 1-2 kali ini diperagakan oleh para pemain dari Erik FC. Ada Munati melebar ke kanan, namun terlampau jauh, tidak terkejar tadi. Basra kali ini pendek saja berikan kepada Reza Alvarez ataupun Dion di lapangan tengah. Masih Dion kali ini kuasai bola, angkat jauh ke depan, umpan terupas yang baik, namun sayang terlampau ke dalam, tidak terkejar tadi oleh Hari Habrian. Kembali kali ini Mitra Olahraga, Erik kali ini mencoba melakukan serangan cepat, namun lagi-lagi Erwin Ramdhani masih berada jauh di belakang. Umpan daerah yang dilakukan tadi menyebabkan bola meninggalkan arena pertandingan. Dengan demikian hanya tendangan gawang sudah
Marna kembali kali ini masih kuasai bola sepenuhnya. Masih Marna, pendek saja berikan. Oh, tidak ada satu pun pemain di sana. Tiga putar saja bagi Devi kuasai bola sepenuhnya. Pendek berikan kepada penjaga gawang Tiki. Kembalikan lagi kepada Devi dari sektor kanan kali ini. Mitra Belanda mencoba dari bawah membangun satu serangan. Erik FC angkat jauh ke depan. Masih ada Tiun di sana mencoba menyelamatkan. Kembali kali ini ada Pantung. Umpan berikan kepada Wiwi, namun lagi-lagi Basroh mencoba menyelamatkan daerah pertahanannya. Bukan merupakan satu pelanggaran, namun lagi-lagi tidak ada pemain di sana sehingga bola kembali kali ini dikuasai oleh Marna. Melebar kepada Anas, angkatkan ke sebelasan. Masih Anas, angkat ke tengah. Kali ini Reza Alfari bebas saja kembali. Ada Tion di sana, masih barisan pertahanan mencoba mempermainkan bola sambil menunggu para pemain lawan untuk keluar dari daerah pertahanannya. Kembali kali ini Hari Habrian angkat berikan kepada Bintang ataupun Sandi Bule. Anas angkat dan kesebelasan, dan pelanggaran kali ini dilakukan oleh Redi Hermawan. Dengan demikian tendangan bebas saja untuk Habibie Bui. Ya baik, Mitra Olahraga, kami sampaikan bahwa di tengah-tengah acara nanti akan ada game. Seperti biasa, sudah disiapkan. Oh, berbahayakan! Masih terjadi kemalasan. Tadi bukan merupakan satu pelanggaran. Ya, kami lanjutkan bahwa nanti setelah babak pertama berakhir, akan ada game. Sudah disiapkan 5 jersey menarik dari Turkoman Avarel. Nanti siapa di antara penonton, 5 orang penonton yang berani untuk melaksanakan game? Ya, sudah disiapkan 5 jersey menarik dari Turkoman Avarel. Ya, Mitra Olahraga, kita kembali ke lapangan hijau. Sementara bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Erik FC. Lagi-lagi dari lapangan tengah, ini cepat mencoba mendobrak jantung pertahanan lawan. Terlalu lama tadi membawa bola, hingga bola dapat dicuri dengan baik oleh para pemain dari RCC Bui. Ya, kembali kali ini Mitra Olahraga masih ada bantah tetap berikan kepada nomor 9 di sana, yaitu Pundi Gol. Namun bola lagi-lagi dicocor meninggalkan arena pertandingan. Dengan demikian kembali hanya satu lemparan ke dalam sudah dilakukan Mitra Olahraga. Kembali kali ini Basra kuasai bola sepenuhnya, melakukan overlap. Direbut sekaligus Mitra Olahraga. Cepat kali ini Mitra Olahraga, lagi-lagi kepada Wiwi. Sangat kecepatan di pantai 1-2 pemain sekaligus. Masih Wiwi, apa yang akan dilakukan oleh Wiwi? Umpan tarik maksudnya kepada Redi Rusman, namun terlalu jauh. Namun demikian kembali Regi mampu menguasai bola, dibayang-bayangi oleh sang kapten kesebelasan Anas. Masih Regi berikan kepada nomor 18, berbahaya. Sayang Mitra Olahraga, heading yang dilakukan oleh sang kapten kesebelasan Fiwi kali ini belum on target, melintas 1-2 meter saja dari, ya, saat ini sang penjaga gawang Sahar Kinajar masih mencoba memulihkan kondisinya. Kembali lagi kita berharap tidak terjadi apa-apa terhadap sang penjaga gawang senior dari Habibie Bui, yaitu Sahar Kinajar. Alhamdulillah rupanya mampu bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan karena pertandingan masih cukup panjang. Menit ke-29 memasuki menit ke-30. Ya, 15-16 menit di waktu normal tersisa. Kedudukan masih imbang 0-0 baik di kubu Habibie Bui ataupun Erik FC. Kembali kali di tengah lapangan Mitra Olahraga Erik FC mencoba membangun satu serangan melalui Zidan. Lagi-lagi dari sektor sebelah kanan ada nomor 12 di sana, yaitu Erwin Ramdhani. Masih Erwin Ramdhani, backpass saja kembali. Ada Pancung di sana, kembalikan lagi kepada Zidan, mencoba permainkan bola sejenak. Masih para pemain dari Erik berputar-putar, dia mencari rekan berdiri bebas. Melebar, berikan kepada Rizky. Pancung kembali, angkat jauh ke depan, langsung mengarah ke perut. Gol
Namun kembali kali ini bukan merupakan kesulitan bagi sang penjaga gawang senior Sahardin Nanjar. Di olahraga kembali kali ini masih terjadi rebutan, namun lagi-lagi dapat direbut dengan baik oleh barisan pertahanan dari Eric MC. Ada Rizky Zidan. Kembali kali ini umpan terupa sampai ke bawah. Sudah mampu memanfaatkan peluang yang begitu ciamik karena mendapatkan hadangan dari penjaga gawang Sahardin Nanjar dan bola bertendangan gawang saja. Sudah dilakukan oleh Sahar. Kembali kali ini angkat jauh, berikan kepada Sandi bola yang dituju. Oh sayang, lagi-lagi bola sudah meninggalkan arena pertandingan. Dengan demikian hanya lemparan ke dalam saja untuk Eric MC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali kali ini ada Erwin. Oh, hampir saja terjadi blunder. Untung saja kembali kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Eric MC. Ada Devi di sana, angkat jauh ke depan. Basrah mencoba menghajam laju serangan dari Eric MC. Kembali kali ini Mitra Olahraga. Ada Devi di sana, permainkan dan lagi dapat direbut tadi oleh Marna. Posisi menggantung tadi. Dengan demikian hanya tendangan bebas saja. Mitra Olahraga bagi pemain Eric. Masih Eka Gale kali ini kuasai bola sepenuhnya. Masih Eka Gale dipotong saja tadi oleh Anas Angkat dan kesebelasan Sandi Bule ada di sana. Sayang terjatuh Sandi Bule sehingga bola dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Eric MC. Ada kembali kali ini Devi di sana melebar ke kanan, kontrol bola sejenak, mencari rekan berdiri bebas, kembalikan lagi kepada Devi. Masih Devi kuasai bola ke tengah. Ada nomor 3 Munafi di sana melebar ke kanan. Masih para pemain, pergantian pemain. Pergantian pemain untuk Eric MC nomor punggung 5. Digantikan Rohim nomor punggung 44. Ya, pergantian pemain baru saja dilakukan di kubu Eric MC. Kita kembali ke lapangan itu sementara bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Eric. Namun masih terjadi rebutan di sana dan pelanggaran kali ini dilakukan oleh Reza Alfaris. Dengan demikian satu tendangan bebas saja untuk Eric MC. Ya, bola sudah ditempatkan pada salah satu titik. Sang eksekutor kali ini ancang-ancang. Cukup satu orang saja Mitra Olahraga dari Habibi Boy untuk melakukan laju tendangan dari sang eksekutor. Ancang-ancang kali ini apa yang akan dilakukan? Angkat, namun lagi-lagi ada Basrah di sana. Sandi Bule tepat kali ini Mitra Olahraga mencoba melakukan counter attack. Kali ini para pemain dari Habibi, berbahaya ada Bintang di sana. Namun kali ini tidak kalah gesitnya Rosi tadi. Dan bahkan kali ini Bintang melakukan pelanggaran terhadap Rosi. Dengan demikian Mitra Olahraga hanya tendangan bebas saja untuk Eric MC. Bola sudah ditempatkan pada salah satu titik, angkat sudah. Bola melambung tinggi di udara, cepat kali Eric mencoba membangun satu serangan. Angkat langsung pada kebelakangan. Namun lagi-lagi bola dapat dihalau dengan baik tadi oleh Sahardin Nanjar. Dan kali ini Habibi Boy mencoba membangun satu serangan cepat. Namun masih dapat dihadang oleh para pemain dari Eric dari lapangan tengah kali ini. Eric ke tengah, lagi-lagi kembali kali ini. Ada Zidan. Berikan kepada Eka Galeh yang dituju. Oh, Eka Galeh mampu kali ini Mitra Olahraga. Berikan kembali. Angkat langsung arah ke mulut gawang. Namun lagi-lagi bola dapat dikuasai oleh Sahardin Nanjar. Lemparkan pendek saja kepada Basra. Masih Basra kuasai bola sepenuhnya. Ada Reza Alfari di lapangan tengah. Masih Reza Alfari. Dorong saja kali ini kembali kepada Budi Gol di sana. Masih Budi Gol. Namun kali ini dapat diambil alih sekali oleh para pemain dari Eric MC. Diki pendek saja berikan kepada Zidan ataupun Erwin. Masih Erwin kali ini kuasai bola sepenuhnya, berikan kepada Raidi Rusmawan. Namun ya cukup baik kapten kesebelasan Wiwi terlepas
kembali kali ini. Oh, sayang Mitra Olahraga sehingga bola kembali dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Erik FC. Ada nomor 22 Devi di sana. Pendek saja. Ada Munati di lapangan tengah. Cepat kali ini. Namun lagi-lagi dapat dihalau back pass saja kepada Sargin Nanjar, sang penjaga gawang. Angkat jauh, ada Hari Ebrian yang dituju. Namun kembali bola dapat dikuasai oleh para pemain Erik. Tepat kali ini mencoba membangun satu serangan. Dari sektor sebelah kiri ada Basra di sana. Masih Basra. Berikan kepada Reza Alvarez. Ataupun... Oh, Hari Ebrian kali ini Mitra Olahraga. Apa yang dilakukan Hari? Berikan kepada Anas. Masih Anas memberikan umpan silang. Namun lagi-lagi dapat dihalau saja. Datang kembali kali ini Reddy Hermawan dikawal dengan ketat dua orang sekaligus. Bukan merupakan satu pelanggaran. Ada Fili. Oh, tepat kali ini Fili berbahaya. Ada Fili. Apa yang dilakukan? Bukan merupakan pelanggaran kalau dianggap hanya body touch saja tadi Mitra Olahraga. Dengan demikian hanya satu tendangan. Thank you.
mempertahankan kemenangan.